ED dan AM yang dihadirkan di hadapan media ini baru saja dibekuk tim Opsnal Polsek Bukit Raya, di mana dari kedua pelaku yang merupakan warga Siak Hulu Kabupaten Kampar ditangkap dalam kasus pencurian sepeda motor. Dari keduanya, polisi menyita satu unit sepeda motor dan kunci letter T yang digunakan sebagai alat kejahatan. Terungkapnya pencurian sepeda motor setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan korban yang sepeda motornya hilang saat di parkiran. Setelah melakukan penyelidikan, polisi membekuk kedua pelaku di tempat berbeda. Yaitu kami coba menghubungi Kapolsek dan Kapolsek menghubungi si korban. Korban kebetulan sudah sampai di rumah sakit di Polsek membuat laporan. Jadi laporan polisi, kami langsung mengamankan diduga tersangka pada waktu itu. Kedua pelaku pencurian sepeda motor saat ini masih dilakukan pemeriksaan mendalam. Devi Hendrawan dan Danata melaporkan.